Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fix ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen cobain RF Admiral Nakimov lagi. Salah satu kapal yang menurut gue cukup tua banget ya. Karena kalau kita bisa lihat di sini kapalnya kalau nggak salah dibeli dengan harga 15 juta dolar teman-teman ya. Worthy nggak sih dibeli kapal ini? Sebenarnya untuk masalah persenjataan, ini kapal cukup lengkap, ada peluncur granat, ada meriam, ada rudal 3 kali, terus ada air diver yang cukup banyak, 1 buah helikopter. Dan untuk masalah darahnya tebal banget coy, dia kayak kapal induk teman-teman ya, 500.500, tebal banget. Tapi kapal ini lelet gitu kan. Ya udahlah, kita langsung cobain aja tank berjalan ini di mode online, let's go. Nah kita udah masuk dalam gameplaynya. Kebetulan mapnya ini ya, gue suka banget map ini. Wih gila coy, oh mantap sekali teman-teman. Oh gue tahu teman-teman ya, buat kalian yang apa ya, yang udah nyelesain misinya itu loh, misi untuk mendapatkan dapat skin ini ternyata guys ya. Wih keren sih, keren gak ya, keren gak guys skinnya guys. Wih keren sih ya skin dari kapal ini ya. Ini kalian bisa dapat gratis kalau nggak salah skinnya guys. Oke langsung kita keluarin helikopter dulu lah. Ini kita ke arah mana ya kira-kira, yang enak ya, yang enak-enak gitu. Lihat dulu lawannya di sini. Nah ini enak nih full player guys ya. Ada, wih ada handsprint juga guys. Wah ngeri guys lawannya guys. Tapi tenang, kapal kita nih darahnya tebal banget. Jadi slow aja bos. Gila tuh rame banget temen-temen ya. Rame banget gak tuh air defense gue tuh. Gue takutnya ada yang ini sih. Oke aman sih. Ini kenapa nih Veliki ini langsung maju ke depan ya? Ini kapal apa depan gue ya? Coba. Nah. Oke. Gue melihat kapal arah sini teman-teman. Nah ini dia. Kapalan itu. Asem. Malah mundur dia. Hei, maju, hei. Malah mundur pula dia temennya. Oh, ada ini, cok. Selo aja. Kita hajar ini ya, hajar satunya ya. Oke, oke. Sabar dulu, F51 gua nih. Wah, ini modern nih. Ya, susah banget, guys. Agak susah pakai emulator, teman-teman. Gue pakai emulator ini. Ini kapal apa nih? Oh ini nih. Kita hajar teman-teman ya, kapal ini ya. Kapal petowingnya guys. Ayo lo. Kita double di sini, kita double ini. Ayo kita bantai guys. Kau. Ayo lo. Modar lo ya. Ini dia. Pokoknya kita bantai teman-teman ya. Mentang-mentang kapal petowing lo bisa menang, gue keroyok lo. Engkau. Ayo lo. Mau kemana? Nice. Modar teman-teman ya. Modar dia. Apalagi cerita? Gak ada. Kapal-kapal petowing ini gak ada guys. Ada cerita. Nice. Mantap. Mana lagi? Tank berjalan nih bos. Senggol dong. Wah kapal gini mah easy teman-teman ya. Yes. Kasihan banget cok kapal ininya, kapal apa, kapal petuin ini yang harganya 0.000 modar. Eh ya Allah, kita paling bawah teman-temannya, tapi nggak apa-apa ya. Oke mari kita coba lagi teman-teman ya, yaitu kapal tua ini. Apakah bisa membantai player-player mode online lagi gitu kan. Ini termasuk tank berjalan guys. Kapal penjelajah kalau nggak salah ini kapalnya ya. Oh ada kapal ini lagi nih. Kita bantai lagi teman-teman ya. USS Houndsprint ya. Kalau bisa. Soalnya darah kita tebal guys. Dia ngancurin kapal gue tuh butuh 3 kali shoot lah, itu pun kalau kena ya. Tapi udahlah, kita keluarin helikopter kita dulu. Ini nggak ada yang mau open mat nih. Ya Allah kasihan banget temen gue guys.
Mana dia? Di mana dia? Oke. Ini dulu, ini dulu nih. Mau dari tanggung ya. Kau. Kau. Kau jangan salah, bos. Tank berjalan nih agak sulit untuk dihajar, teman-teman ya. Mana nih? Aduh. Mana, cok? Kok di sana dia, guys? Udah di sana, teman-teman. Oh, nih bisa sih sebenarnya nih. Ayo, 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 saya bisa ya. Moncong, moncong, moncong. Oke, ini dia, guys. Ini, guys. Engkau mantap. Oke, kita borong, teman-teman ya, borong pula. Iya sih. Ya enggak, kita borong lah. Jangan salah, bos. Lu kira lu kapal-kapal gitu lu bisa menang kagak, bos? Engkau. Modar, teman-temannya nggak ada cerita. Ini kenapa kapal ini, ya Allah? Kenapa sih kapal kapal teman gue ini, Echo ini loh, malah nyamping dia, teman-teman. Kita nggak ngejar, cok. Allahu Akbar, siapa yang nyampa, coy? YouTube Vistebin nyampa deh, guys. Gue udah sekuat tenaga loh. Nah, kan. Oke. Tinggal kapal apa sih? Oh. Ini dulu nih. RF Storm-nya, guys. Nice. Please dong, jangan disampah lagi dong. Ini mah satu kill lah, guys. Gak apa-apa lah. Yang penting ada. Nah, gitu dong. Bagi-bagi killnya, kek. Ini nggak bagi-bagi, guys. Musuhnya, temennya, teman kita nih, Maru ya, Maru teman gua. Oke, ayo bisa ya, bisa yuk. Pokoknya kita bantai, teman-teman ya. Kapal lelenya ini, lele, lele, sini kau lele. Kau peluncur granat. Peluncur granat gue sakit, bro. Jangan salah, bro. Ini dari premium gak sih, guys, kalau nggak salah? Ya, peluncur granat dari premium nih. Kayaknya peluncur granat yang dari shop itu bagus juga tuh. 1 juta damage, coy. Tenggel dong. Mantap, teman-teman ya. Lu mau nyelam setahun-setahun sih tuh nggak masalah, asalkan gue ada peluncur granat gitu. Nyelam aja, nggak usah keluar-keluar gitu. Terserah lu lah. Keluar juga lo ya. Kau sekali tembak, teman-teman ya. 1 juta damage, kill 2, mantap sekali. Joss pokoknya, teman-teman ya. Mantap. Kita membantai kapal-kapal VIP menggunakan kapal dolar, yaitu RF Admiral Nakimov ya. Dengan darah yang cukup tebal di angka 550, dan ya, untuk masalah persenjataannya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini build yang saya pakai saat ini. Silahkan dicobain aja build-build yang saya pakai. Kalau kalian suka dengan build ini. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.